Saya nak bangun dari sujud, seorang jemaah di belakang saya tanduk punggung saya. Menyebabkan saya jadi tidak stabil dan kaki kanan saya terlangkah ke depan, namun saya tetap meneruskan solat seperti biasa. Sah ke tidak solat saya tu, ustaz? Baik. Dia nak bangun daripada sujud. Jadi orang belakang nak bangun daripada rokok, orang belakang tersodok punggung dia dengan kepala. Faham tak lagi? Dia pun terlajak terkelepang gitu. Batal tak semayang dia? Ulama kata yang membatalkan semayang dengan pergerakan itu, yang pertama, 3 kali berturut-turut. Ada tak berlaku 3 kali berturut-turut anggota berat? Anggota ringan tak cik, anggota berat? Tak ada, tidak batal. Anggota ringan tak ada masalah. Bergerak berapa kali pun. Neh, anggota ringan ni macam mana? Macam jari kita. Jari kita ni banyak kali pun tak batal. Kita gatal atas pala, tak batal. Kita gatal atas pala bau, kita ambil jari buh gini. Lepas tu kita garu. Lama mana garu? Seminggu. Tak batal. Faham? Tapi yang kalau kita tidak gerakkan dia, dia yang bergerak sendiri, walaupun berat, tidak batal. Contoh orang perempuan, dia semayang, dia rokok, tak pakai coli. Faham tak? Bila dia rokok, benda tu bergayung. Faham tak? Mu jangan suka nak khabar masalah. Walaupun berat, besar beledi sebelah, tak batal, kerana bukan perbuatan. Faham tak lagi? Yang kedua pula, batal pergerakan sekali saja tetapi merosakkan rupa semayang. Ni pun boleh batal. Jadi kalau dia tengah baru nak rokok, orang tolak ke depan sikit, masih belum merosakkan rupa semayang, hukumnya dia sah lagi, boleh bangun sambung semayang. Yang merosakkan semayang ini, orang belakang mari sujud, mari rokok, bahan atas punggung dia rokok dah. Orang belakang ni bila nak rokok, jatuh atas punggung. Dia jatuh, kaki kepala atas-atas, kaki berlepak naik ke atas, musing 2 kali pula. Hak tu tak boleh dah buat rosak semayang. Faham tak lagi? Orang Terengganu panggil reboh gluling nungginyo. Faham tak? Reboh gluling nungginyo. Gluli batin pula dah. Parok dia kena. Jadi kita tengah berdiri, budak-budak main, lari ikut celah, pum, langgar gini. Tak ada masalah. Faham? Tapi pun langgar, kita pun jatuh, kaki naik handstand ke atas, bok jatuh atas kepala Tok Imam itu, balik awal tu. Itu sudah rosak, nazam solat dia panggil, rupa solat sudah berubah. Nampak tak? Nah? Ada dulu orang semayang, ramah, oleh kerana ramah sangat, ceramah kita pun tak ingat dah tahun 90-an, pergi ceramah di mana, bukan kita ceramah, orang lain ceramah. Jadi semayang solat isya ramah-ramah, lewat kat pukul 11 semayang isya ramah-ramah. Jadi orang depan tu sujud dulu, yang belakang ni kena tengok tepat lah kat mana celah kaki dia saja. Pasal rapat-rapat dah. Hak depan dalam masjid memang comel lah barisan. Yang belakang ni dah bila ramah, barisan garisan tak ada. Jadi ikut si. Jadi dia hak depan tu rokok, sujud. Nah, dia ni sujud pula atas kain dia. Kain orang depan tu jatuh gitu. Dia pun sujud atas kain tu. Kain atas dia tak tengok. Jadi hak tu duduk dulu, kepala duduk lah kain gitu. Jadi hak tu duduk, kepala orang duduk sini. Jadi hak tu sakit, kepala dia tolak gitu. Hak tu nungging. Faham tak? Dua-dua batal. Nampak tak? Dua-dua batal. Tapi dia semayang tak? Tengok kan dia jahil. Kita ni batal tak pasal suka? Suka. Nampak tak? Batal juga kan? Dia tak suka buat apa? Pala duduklah kain orang. Yang hamba Allah kat depan tu pun satu hal. Dah tahu dah orang pokok dalam punggungmu. Buat apa pergi duduk tak pala dia? Faham tak? Biar dia akak dulu. Dia pergi duduk dulu. Wah, tak tekak duduk.